Ratusan santri dan juga muslimat NU mengikuti peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Masjid Nurul Falah, Dusun Lampeng, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan naduman mewarnai peringatan Isra Mi'raj, santri Ponpes dan TPQ Al-Falah Dusun Lampeng berjumlah 5 grup putra dan putri tampil secara bergiliran. Acara siraman rohani diisi oleh Kiai Haji Saiful Hadi dari Kecamatan Majenang dan dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap, Didi Yudi Cahyadi. Ia mengatakan yang jadi pembeda dengan desa lainnya adalah yang biasanya hanya bersolawat dan siraman rohani, namun di sini anak-anak TPQ yang fasih nadoman Asmaul Husna tampil percaya diri di hadapan warga. Menurutnya kegiatan ini sejalan dengan tujuan di DPRD, yakni menciptakan Kabupaten Cilacap yang sejahtera dan rahmatan lil alamin. Hari ini kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj di Dusun Lampeng, Desa Jenang, tepatnya di Masjid Nurul Falah dan TPQ Nurul Falah. Kita mendengarkan lantunan Nadom Alfiah dengan Asmaul Husna oleh santri-santri kita yang usianya masih sangat-sangat muda, tapi sudah fasih melantunkan Nadom Alfiah dan Asmaul Husna. Ini sebuah kebanggaan bagi kita bahwa dengan Isra Mi'raj ini kita bisa menyaksikan secara langsung begitu antusiasnya anak-anak untuk rajin mengaji. Ya, tadi peringatan Isra Mi'raj di beberapa desa kita lihat kebanyakan melaksanakannya itu dengan solawat, mendatangkan habaib-habaib untuk melantunkan solawat. Tapi di Lampeng, di Lampeng ini itu menampilkan anak-anak TPQ yang sudah fasih melantunkan Nadom Alfiah dan Asmaul Husna. Jadi harapan kita dan himbauan kami di DPRD ini, ayo kita hidup-hidupkan madrasah diniyah, TPQ, pondok pesantren, karena ini adalah cikal bakal daripada penerus daripada perjuangan kita semua, karena dengan anak-anak gemar ngaji, anak-anak gemar melantunkan Nadom Alfiah Asmaul Husna, ini akan membuat generasi muda terpadupan dan Cilacap ekonomi islami yang lebih amanah, yang lebih sejuk, dan tujuan kita adalah menciptakan Kabupaten Cilacap yang sejahtera, rahmatan dan alami. Dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Beni Gondrong, Tasik TV mengabarkan.